Halo bos, selamat siang bos. Selamat berjumpa kembali dengan Jumair Channel. Hari ini kita akan membagikan sedikit tips cara mudah untuk memahami tentang relay untuk exhaust brake ragasa. Soalnya banyak yang salah paham tentang cara kerja dan fungsi dari relay ragasa ini. Jadi ini kita buat semacam simulasi agar kita lebih mudah untuk memahami cara kerja atau sinerginya antara switch netral dengan yang namanya relay exhaust brake ragasa. Jadi kita mulai dari yang namanya aki 24 volt. Ini walaupun ini aki motor, ini aki mobil, kalau kita gabungkan, yang min ini adalah kita anggap ke bodi, ini larinya ke sini, ini ke bodi, ya masaknya. Kemudian yang ini positifnya, ini ke kita anggap ini adalah kunci kontak. Ini posisi udah on kunci kontak. Oke, kemudian ini yang kita sebut dengan sikring tanda belok turn. Ya. Kemudian kita simulasikan yang ini adalah saklar exhaust brake. Kemudian jalur outputnya saklar exhaust brake ini masuk ke relay yang kaki, kalau kita sebut ini adalah kaki 87A. Karena sifat dari relay ini adalah normally closed. Kemudian yang ini adalah relay 30. Jadi saat kaki 85 dan kaki 86 tidak terjadi hubungan, maka kaki 87A dan kaki 30 akan terhubung. Sebagai contoh, saklar exhaust brake ini kita nyalakan. Karena posisi transmisi masih netral, maka tidak akan menghidupkan indikator exhaust brake, atau ini sama aja kita anggap ini adalah solenoid brake-nya. Tetapi begitu transmisi kita masukkan, maka dia harus nyala. Oh, ntar ini belum kita nyalakan. Ini kita nyalakan dulu. Transmisi kita masukkan gigi, dia harus nyala. Nah, netralin mati. Transmisi kita masukkan ke gigi 1 atau 3 dan sebagainya, nyala. Lepas ke netral, mati. Kemudian kalau ini kita masukkan, terus saklar exhaust brake ini kita matikan, kita pencet, dia tidak akan nyala. Nah, uniknya ini adalah jika anggap saklar atau switch netralnya kita cabut, dia justru malah tetap berfungsi. Ya, kita nyalakan exhaust brake switch-nya, saklarnya. Ya. Bedanya ini sudah tidak terpengaruh dengan gigi. Jadi pada saat netral pun dia bisa hidup. Oke, kurang lebih seperti itu ya simulasinya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, bos. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye. Wassalam.